sayang, jangan ngomong kayak gitu sayang. Aku ini sayang sama kamu, bukan sama dia. Aku gak kenal sama dia. Udah, Fong, ini aku yang pergi. Sayang, sayang. Happy birthday to you. Sayang. Happy birthday to you. Cewek tadi. Aldo. Iya, Pak. Si Noval mana? Lagi di belakang, Pak. Betulin besi. Oh, iya. Itu, Aldo, nanti dirapikan ya. Kau sudah mau pulang? Oh, baik, Pak. Ya. Ayo, Mbak. Iya. Noval? Iya, Pak Mandor. Ini ada cewek yang mau ketemu sama kamu. Oh, iya, Pak. Tapi di sini aja ya. Karena bentar lagi kan jam istirahat. Jadi saya kasih waktu kamu jam santai. Oh, siap, Pak. Gak apa-apa di sini, Pak. Gak apa. Ayo, ya udah, Pak. Mari, Pak. Iya. Siapa ya, Mbak? Kok cari saya, Mbak? Kamu lupa sama aku? Iya, saya memang gak tahu sama Mbak, bukan lupa. Emang Mbak siapa ya? Oh, aku Dwi, mantan kamu. Hah? Mantan? Iya. Masa kamu lupa sih sama aku? Iya, bukan lupa, Mbak. Masa? Eh, siapa ya? Kok tiba-tiba bilang mantan aku? Siapa dia cewek nih? Val. Iya. Kamu ingat kan sama aku? Iya, mungkin lama gak ketemu ya, tapi masa iya sih, Mbak, kamu mantan aku? Val, emangnya aku bohong sama kamu kalau aku ini mantan kamu? Iya, bukannya bohong, tapi aku gak ingat ya. Padahal aku gak pernah hilang ingatan kayak gitu. Kamu sekarang lupain aku ya? Atau mungkin kamu sekarang udah punya pacar baru? Iya, saya memang punya pacar. Tapi saya bener gak ingat sama kamu, Mbak. Udah, gak usah bahas itu. Yang terpenting aku sekarang mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku gak mau tahu kamu sekarang udah punya pacar atau enggak. Iya, kamu datang-datang ke sini, Mbak, mau ngomongin apa? Aku lagi kerja ini. Iya, aku kan bisa minta waktu kamu sebentar buat ngomongin ini. Ya, apa yang mau diomongin, Mbak? Aku mau kita balikan. Hah? Balikan, Mbak? Iya. Kok bisa balikan? Eh, Mbak, udah deh, nggak usah ngomong kayak gitu. Yang pertama ya, saya sudah punya pacar. Yang kedua, saya nggak kenal sama Mbak. Tiba-tiba mau balikan. Yang ketiga, saya cuma kuli bangunan. Sudah, nggak usah sok kenal sama saya. Ya, kenapa? Meskipun kamu kuli bangunan, aku nih mantan kamu. Masa sih kamu nggak ingat sama sekali sama aku? Itu si Noval kan? Mbaknya bisa kan lewat sini? Ya, bisa, Komandor. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Atas bantuannya. Ya, Mbak. Saya kesana dulu, Pak. Ya. Hati-hati, Mbak, ya. Iya. Udah deh, sayang. Mending kamu balikan aja sama aku, ya. Hah? Balik? Sayang, kamu kok bisa ada di sini, sayang? Kamu tanya aku kenapa aku ada di sini? Iya. Seharusnya yang tanya itu aku. Kenapa ada wanita ini sekarang? Aku nggak kenal sama dia, sayang. Dia tiba-tiba bilang mantan aku, sayang. Kok bisa nggak kenal sih? Kamu sadar gak sih? Aku udah nerima kamu apa adanya, meskipun kamu keadaannya seperti apapun. Ya ini aku beneran gak kenal, sayang. Mbak, aku mantannya... Aku gak kenal kan sama kamu? Kamu kok ngomong kayak gitu sih? Oh, mentang-mentang ada cewek ini, kamu ngomong kayak gitu sama aku. Val. Sekarang udah aku ngeliat dari mata kepala aku sendiri. Makasih banyak atas semuanya. Ini aku gak... Sayang, Sayang, aku bisa jelasin, sayang. Aku beneran gak kenal sama wanita udah, ini. Udah, stop. Sayang. Kamu jelasin apa lagi? Aku udah ngeliat dari mata kepala aku sendiri. Sayang, aku gak kenal sama wanita ini, sayang. Kamu yakin? Tolong percaya aku dong. Kamu yakin kamu gak kenal sama wanita ini? Bener, dia datang-datang bilang mantan aku dan mau balikan. Iya, aku emang mantan kamu. Dan aku kesini memang ngajak balikan sama kamu. Aku gak kenal sama kamu ya. Oh, kayak gitu ya sekarang? Setelah aku jadi mantan kamu, kamu sekarang gak ngakuin aku. Aku bukan gak ngakuin kamu, tapi aku beneran gak kenal sama kamu. Tolong kamu jelasin di depan pacar aku, biar semuanya baik-baik saja. Udahlah, Val. Kamu gak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Karena aku udah ngeliat sendiri. Seharusnya kamu sadar, Val. Kamu meskipun kerja apa, aku selalu nerima. Dan aku gak pernah nuntut apa-apa dari kamu. Karena aku bisa kerja sendiri, Val. Kamu mau kerja apa, aku selalu oke. Aku gak pernah minta seperti wanita-wanita lain. Sayang. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gini sih? Sayang,
Aku beneran nggak tahu sama wanita ini, sayang. Aku sayang sama kamu. Aku nggak pernah macem-macem. Aku udah terima kasih sama kamu. Karena kamu tulus sama aku. Aku di sini nggak terlalu mau menyalahkan wanita ini. Karena wanita ini nggak bakal datang kalau kamu nggak ngebuka hati kamu. Sayang, nah, bener, sayang, aku nggak kenal, sayang. Kamu serius kamu nggak kenal sama wanita ini? Hah? Udah deh. Kamu ngaku aja sama pacar kamu kalau aku ini mantan kamu dan aku kesini ngajak kamu. Aku nggak kenal sama kamu. Val, sedikit banyak kalau wanita ini emang nggak kenal sama kamu, seharusnya dia nggak tahu sama nama kamu. Iya, aku juga nggak tahu, sayang. Aku lagi kerja. Dia tiba-tiba datang kesini. Val, jujur ya, aku kecewa sama kamu. Sayang, aku nggak mau ada kayak gini, sayang. Sayang, kamu tolong percaya aku dong. Aku nggak mungkin main-main di belakang kamu, sayang. Apa yang harus aku percayakan? Sedangkan aku udah ngeliat dari mata kepala aku sendiri. Mbak, maafin aku ya. Ya mungkin aku salah datang ke sini. Dan aku memang mantan si Noval. Dan aku memang ngajak balikan ke Noval. Karena aku masih sayang sama Noval. Dan seharusnya Mbak sadar lah. Mbak tanya seharusnya. Dia sudah punya pacar atau enggak. Jangan tiba-tiba Mbak minta balikan kayak gini. Mbak, aku minta maaf sama Mbaknya. Aku memang salah datang ke sini karena aku masih sayang ke Noval. Aku ngajak balikan dan Noval juga masih sayang, Mbak, sama aku. Oh ya? Noval masih sayang sama kamu? Sayang. Udah minggir. Sayang, jangan dengerin wanita ini, sayang. Sayang. Tolong kamu percaya sama aku, sayang. Aku enggak mungkin main-main. Aku udah sadar. Aku cuma kuli bangunan di sini dan aku pacaran sama cewek cantik kayak kamu itu udah bersyukur banget. Wow. Sakit enggak kalau jadi aku? Di depan mantan kamu dan mantan kamu bilang sendiri sama aku kalau kamu masih sayang sama mantan kamu. Sedangkan kamu lagi pacaran sama aku, Val. Kamu siapa sih? Aku mantan kamu. Mantan dari mana? Aku enggak kenal sama kamu. Udahlah, Val. Kamu enggak usah kenal sama Mbak ini. Kalau emang dia mantan kamu, ya udah. Aku enggak apa-apa kok. Aku yang bakal ngalah. Karena lebih duluan dia ada di hati kamu dibanding aku. Aku akan pergi, Val. Sayang, jangan ngomong kayak gitu, sayang. Aku ini sayang sama kamu, bukan sama dia. Aku gak kenal sama dia. Udah, Val. Ini aku yang pergi. Sayang. Val, udah. Ada aku di sini. Udah, pergi. Bro. Kamu kenapa? Kelihatannya kok sedih kayak gitu. Ya, barusan aku diputusin pacar aku. Diputusin pacar? Iya, dia datang ke sini, Do. Udah deh, kamu nggak usah banyak tanya. Nanti aku cerita di rumah. Aku mau curhat sama kamu. Nanti ke rumah ya. Nggak usah bercanda kayak gitu. Kamu mau istirahat? Iya. Enggak, aku masih ada kerjaan. Ya udah deh, aku ambil semen ke gudang dulu ya. Udah lanjut. Kalau istirahat bareng ntar lagi ya. Ya udah. Siapa nih? Wih, Ninja Setik lagi. Kok ada balon sama pita-pita kayak gini? Motor impian aku nih. Warna kuning lagi. Wih, ada stiker. Komunitas yang aku pengen ikut nih. Wih, Jawa Timur menyala. KNI nih. Wih, Kawasaki Ninja Indonesia. Wih, kenapa bung lagi? Istimewa. Wih, ada kontaknya. Ini motor siapa ya? Yang lain pada istirahat mungkin. Motor siapa ya? Happy birthday to you. Sayang. Happy birthday to you. Ini cewek yang tadi. Happy birthday. Udah, berdoa dulu. Terus tiap lilin, yuk berdoa yuk. Ini apa, Shay? Udah, kamu baca doa dulu, Gi. Keburu nanti lilinnya kena angin nih. Yeay! Ini ada apa sih, Shay? Mbak, tolong ya. Iya. Shay, katanya
Maaf ya. Kamu kok kenal sama cewek ini? Udah, aku minta maaf sebelumnya sama kamu karena aku di sini aku ngeprank kamu. Maksud kamu sih? Aku udah ya udah berembuk sama Pak Mandor sama Mas yang dua ini dan ini juga temen aku dong. Jadi kalian sekongkol kayak ini temen kamu? Iya. Yang bilang mantan aku? Iya. Maaf ya. Oh, aku kayak yang itu prank pacar kayak gitu ya? Iya, aku tadi tuh minta tolong bilanglah kalau mantan kamu sayang. Bentar. Kamu fokus enggak sama motor ini? Emang kenapa, sayang? Itu motor buat kamu. Kamu suka enggak? Hah? Beneran, sayang? Beneran, kamu suka enggak? Jadi kamu yang bilang mau nabung sesuatu dan kamu mau kasih aku kejutan ini, sayang. Tapi itu satu tahun yang lalu kan kamu nabung. Ini motor mahal, sayang. Udah, kamu suka enggak? Iya, bukan cuma suka, tapi aku suka sekali, sayang. Yaudah, beneran ini buat aku. Iya, kamu dijaga bener-bener ya motornya. Sayang, ini bener, sayang. Ini motor impian aku. Zintik lagi, ya Allah. Terima kasih, Allah. Sayang, udah. Ayo bangun yuk. Beneran, sayang. Beneran, itu sekarang udah punya kamu, udah milik kamu. Ini terlalu besar tapi kado untuk aku. Udah, gak apa-apa. Aku kadoin buat kamu, karena kamu dari dulu pengen banget kan motor ini? Bukan cuma pengen, sayang. Ini adalah impian terbesar aku. Yaudah, semoga kamu suka dan tolong jaga ya sebaik mungkin ya. Aku akan selalu jaga motor ini, sayang. Tapi beneran ini buat aku, sayang. Sayang. Kamu nggak bercanda kan? Kamu berarti kamu nggak mutusin aku kan? Enggak lah, ngapain mutusin kamu? Makasih ya, sayang. Ya Allah, ternyata aku bisa dapat motor impian aku ini, bener, sayang. Udah, kamu semangat ya kerjanya. Aku belikan motor ini buat kamu, biar kamu tuh tambah semangat kerjanya. Kamu bukan cuma cantik di luar, tapi hatinya juga cantik, sayang. Udah, coba lagi, kamu aku naik. Aku selalu bersyukur bisa pasangan sama kamu. Kamu cinta aku dan sayang aku apa adanya. Aku boleh hidupin, sayang. Boleh lah, itu kan sudah milik kamu. Bisa nggak? Gimana nih? Coba. Tadi aku beli gimana, sayang? Permisi ya. Maaf bro. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ternyata aku bisa naikin motor impian aku, ya Allah. Beneran ini buat aku, sayang. Beneran, sayang. Udah, mending kita sekarang ke sana yuk. Aku udah siapin tumpeng, kita makan bersama. Teman-teman kuliah yang lain, gak apa-apa kan diajak? Gak apa-apa. Aku bawa banyak kok. Selamat ulang tahun ya. Makasih, Pak Mandor. Ya. Ah, ternyata Pak Mandor juga ikut-ikutan ngeprank saya ya. Iya. Bro, selamat ya, bro. Oke, bro. Kamu tadi ketawa, aku putus. Selamat. Oke. Mong Cingho, terima kasih ya. Selamat ulang tahun ya. Iya, mbak. Saya tadi kaget, mbak. Saya nggak kenal beneran. Ini teman yang mana, sayang? Ini teman aku udah lama di luar kota. Kebetulan minggu kemarin ya, kamu mbak, datang. Mbak, iya. Aku beneran kaget. Soalnya aku nggak pernah main-main di belakang pacar aku. Karena apa? Citra ini apa adanya sama aku. Aku meskipun kuli bangunan dan aku rumah cuma kecil, naik motor Supra, aku tetap, iya. Yeah. Intinya Citra setia lah sama aku. Iya, Citra udah cerita semua kok tentang kamu. Sayang, makasih ya. Nah, kita langsung makan aja yuk. Ini beneran, sayang? Beneran, nanti kamu langsung bawa pulang ini aja. Val, si Aldo sama si Cingho mau dibawa aku ke sana ya. Udah lapar nih aku. Iya pak, siap pak. Ayo pak, bro duluan ya. Iya. Ini beneran, sayang. Beneran, ini semua buat kamu. Kasih. Ya, aku tunggu di sana ya. Oke. Sayang. Aku masih gak percaya kalau kamu mau ngasih kado sebesar ini. Ini seharga mobil, sayang. Tapi kamu suka kan? Ya bukan cuma suka. Tapi aku merasa bersalah. Aku gak pernah ngasih kamu barang yang mewah. Dan selama ini aku belum bisa ngebahagiain kamu, sayang. Aku gak pernah nuntut apa-apa dari kamu. Dari awal kita pacaran, aku gak pernah nuntut apa-apa. Cuma aku minta kamu setia sama aku. Aku akan selalu setia sama kamu, sayang. Terima kasih ya atas kadonya. Selama ini kamu wanita hebat yang menemani aku. Jarang-jarang ada wanita cantik yang mau sama kuli bangunan kayak aku. Udah, sayang. Ini udah jalan takdir kita seperti ini. Yang penting kita menjalin hubungan. Yang pertama kita harus jujur. Dan kita harus saling setia.
Aku cuma nitip itu ya sama kamu. Kita harus juga saling terbuka ya. Kalau kamu ada yang godain di kerjaan kamu, bilang aku ya. Siap, bos. Kulit bangunan dapat kado jetik nih. Semoga ya kamu suka ya. Aku minta tolong sama kamu, kamu jaga baik-baik motor ini. Karena aku untuk mendapatkan ini butuh waktu yang lama, sayang. Makasih ya, sayang. Mungkin motor ini mahal, tapi lebih mahal kesetiaan kamu buat aku. Yaudah, mending kita kesana yuk, kasihan teman-teman yang lain tuh. Yaudah, bentar sayang. Dari sini aku akan belajar kalau setia itu mahal. Oke, okay? Assalamualaikum. Salam.